Hai semuanya, kembali lagi di channel Ujang Halu. Oke, para fansnya Wulan Permata, kali ini Ujang akan mengabulkan requestan kalian. Sudah banyak sekali ya yang request Ujang untuk mereaction lagu Wulan Permata. Ini cover atau apa ya? Yang berjudul Tajamnya Karang. Dan video ini berasal dari Azama Channel ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya. Seperti apa sih lagunya ini? Kok penasaran banget ya, banyak sekali yang request. Mari kita mulai. I Wulannya cantik banget di kepang 2, guys. Kayak Sailor Moon. Cantiknya. Sembunyi tangan. Oke, ini menurut Ujang ya, lagunya ini cocok banget buat Wulan. Oke. Pandai memang dia nyenakin lagu. Ada bunyi saksofonnya musiknya ini. Bolanya sambil goyang, guys. Banget mainin powernya. Tajamnya karang, jauhnya laut merah. Enak banget. Mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa menyintaiku seutuh. Jiwaannya Wulan keren banget di sini. Lagunya ini tersampaikan banget kepada kita ya. Kalau kita mendengarkannya dengan sangat baik-baik, nyampe ke kita nih. Lagu ini ceritanya nyeritain apa sih? Kisah di lagu ini disampaikan sama Wulan gitu. Pinter banget deh, interpretasinya tuh dapat banget. Berulang kali ku ucapkan. Masuk ke koplonya, iya. Cengkok di keluar. Pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan. Cengkoknya mulai menggila di sini nih. Setajam karang kau bicara.
bicara. Ih, enak banget itu tadi. Iya, goyang tipis-tipis. Ini kalau masuk ke koplo, vokalnya Wulan lebih masuk lagi. Karena kan dia karakter vokalnya itu kan empuk ya, empuk. Jadi masuk ke koplonya itu enak banget. Ngeblend banget sama musiknya. Itu yang ditunggu-tunggu Wulan. Cengkok khasnya kamu dikeluarin juga akhirnya ya. Tajamnya karang, jauhnya laut merah. Mungkin akan mempersatukan cinta. Iya. Aku pun tahu kau takkan bisa lagu matching banget sama Wulan ya, kayak berjodoh gitu. Goyang-goyang tipisnya. Ujang pengen tahu dulu nih, pencipta lagunya siapa? Bella Islamia ya pencipta lagunya. Ini bagus banget loh lagunya ini, dari segi lirik juga bagus banget. Dan ini benar-benar berjodoh banget dengan Wulan, cocok banget dengan karakter vokalnya Wulan. Jadi ini lagunya tuh benar-benar menantang banget. Jadi mendorong penyanyinya itu untuk lebih power lagi di sini membawakannya. Dan seperti yang kita lihat di sini, Wulan Permata membawakan lagu ini dengan sangat power banget. Dan ini videonya dengan konsep live ya, live dia di sini. Terus tadi di bagian tengahnya itu masuk ke koplonya itu, wow, makin masuk banget vokal Wulan. Karena kan vokalnya ini bulat dan empuk ya vokalnya Wulan ini. Sekarang Ujang tahu alasannya kenapa para fansnya Wulan Permata banyak sekali yang request Ujang untuk mereaction lagu ini. Terjawab ya, karena ini keren banget memang.
Mungkin sekian, terima kasih Ujang ucapkan kepada kalian yang sudah mampir. Apabila kalian ada pendapat atau ada yang ingin ditambahkan atau punya kesimpulan, kalian boleh komentar di kolom komentar. Semoga kalian terhibur, sehat selalu, lancar rezeki. Nah, Ujang Halu pamit, sampai jumpa di next video.